السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun Siswa-siswi yang berbahagia SDT Al Hikmah pada pagi hari yang cerah dan berbahagia ini kembali bertemu dengan Mr. Yunus untuk mengangkat satu tema yang insya Allah bertepatan dengan sebentar lagi, kita akan berjumpa salah satu bulan suci atau salah satu bulan mulia, yaitu bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, tema ini kita berikan judul "Amalan Amalan di Bulan Zulhijjah". Apa saja amalan yang disyariatkan? Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik amalan itu bentuknya wajib maupun sunnah. Hendaknya kita bersemangat, siswa-siswi sekalian, agar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berlimpah berlipat ganda, sebab ketaatan amal soleh kebaikan dan semua perbuatan ucapan yang disukai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala apabila bertepatan dengan waktu-waktu yang mulia, tempat-tempat yang mulia, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah amalan-amalan yang dilakukan pada bulan Zulhijjah kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar diberikan kekuatan Diberikan keteguhan Diberikan ketetapan iman Agar bisa melaksanakan semua ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Khususnya memanfaatkan bulan Dhul Hijjah, Yang termasuk salah satu bulan mulia dalam Islam Anak-anak sekalian yang berbahagia Kalian bisa saksikan di channel YouTube SD Hikmah, juga di layar YouTube. Bisa kalian saksikan materi yang sama-sama akan kita angkat, yaitu tentang amalan-amalan di bulan Zulhijjah. Baik, siswa sekalian, slide pertama kalian bisa lihat di layar monitor masing-masing. Mr. Yunus ingin mengajak poin pertama mengenal bulan-bulan Hijriah. Jadi kita umat Islam hendaknya harus tahu juga apa nama-nama bulan di dalam Hijriah atau dalam istilah agama Islam. Kalau jumlahnya dalam satu tahun sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, jumlah bulan dalam satu tahun 12 bulan. Bulan pertama adalah Muharram dan bulan Muharram juga termasuk bulan haram. Haram itu artinya mulia. Kenapa disebut haram? Karena Allah mengharamkan pada bulan tersebut semua kejahatan, semua keburukan. Apakah di selain bulan haram Allah bolehkan kejahatan? Tidak, tetap Allah haramkan. Tetapi apabila kejahatan keburukan dilakukan di bulan-bulan haram ini Dosanya berlipat ganda Seperti tadi Mr. Uno sampaikan sebelumnya Apabila kita melakukan ketaatan bertepatan dengan bulan mulia, bulan haram Pahala akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua bulan Sofar Yang ketiga Robiul Awal Yang keempat Robiul Akhir Kemudian yang berikutnya Jumadil atau Jumadal awal atau ula sama. Kemudian yang berikutnya Jumadil atau Jumadal akhiroh atau akhir boleh. Yang berikutnya Rojab. Nah Rojab juga termasuk bulan haram. Kemudian Syaban. Setelah Syaban apa? Ramadan. Alhamdulillah kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala hingga tahun ini masih berkesempatan untuk bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang telah berlalu kemarin. Mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita, salat kita, sedekah kita dan seluruh yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Syawal. Lalu setelah Syawal apa? Dzulqa'dah, bulan ke-11. Dzulqa'dah juga termasuk bulan haram. Kemudian yang terakhir bulan Zulhijjah. Nah, berarti di dalam Islam bulan pertama diawali Muharram, bulan terakhir yaitu Zulhijjah. Nah, baik siswa-siswi sekalian yang berbahagia, kita sudah berkenalan, mengingatkan tentang nama-nama bulan Hijriah. Semoga kalian bisa menghafal ya, jangan hanya hafal bulan bulan syamsiah saja Januari sampai Desember tapi kalau bisa bulan Hijriahnya juga Muharram dan sampai Dhul Hijjah mengapa? sebab hukum-hukum di dalam agama Islam dikaitkan dengan bulan-bulan Hijriah bukan bulan-bulan Syamsiah oleh karena itu kita hendaknya harus hafal sekarang kita beralih ke poin Berikutnya, bisa kalian lihat dalam layar monitor kalian masing-masing. Di situ tertulis keutamaan bulan-bulan Dulhijjah, di antaranya di awal-awal bulan Dulhijjah yang kita kenal dengan 10 hari pertama bulan Dulhijjah, amalan-amalan di hari-hari tersebut sangat luar biasa. Tidak ada hari-hari yang Allah lebih cintai dibandingkan hari-hari tersebut. Sampai tidak bisa dikalahkan termasuk orang yang jihad sekalipun. Orang yang berperang kecuali kalau dia mati syahid, tidak kembali ke keluarga kecuali berita kematiannya baru bisa mengalahkan amalan-amalan yang ada di 10 pertama Hari di bulan Dhul Hijjah Allahu Akbar Oleh karena itu siswa-siswi sekalian yang berbahagia Mari kita bersemangat Terhadap Amalan-amalan Di khususnya 10 hari pertama bulan Dhul -Dul Hijjah Dan di bulan Dhul Hijjah juga Ada Penyempurnaan Agama Islam ini pada saat Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat Mereka sedang wukuf di Arafah Di situ Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan Yang kalian semua mungkin sering dengar Bahkan di antara kalian sudah ada yang bisa menghafal Firman Allah Al-Yawma akmal dinakum Wa atmam nikmati Wa roditulakumul islamadina Jadi saat itu Allah sudah sudah menyempurnakan agama Islam, sudah dicukupkan agama Islam ini, sehingga kita nggak boleh lagi menambah-nambah. Kita hanya tinggal mengikuti apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti, jangan dilakukan. Itulah arti sesungguhnya kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tidak cukup siswa-siswi sekalian yang berbahagia hanya dengan niat baik. Yang penting, niat saya baik. Tidak cukup kalau kita ingin amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya ada dua: pertama, wajib ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh karena ingin dipuji. Tidak boleh karena ingin dibicarakan menjadi viral di teman-teman lainnya atau sebagainya Tapi betul-betul hanya karena Allah Yang kedua sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Contoh ada orang niatnya baik Mau sholat subuh tapi dia ingin menambah pahala dengan cara menambah rakaat Atau rakaat sholat subuh Menjadi dua karena dia pikir biar sama semuanya, dan juga ketika sholat maghrib yang kita kenal tiga rokaat, dia tambah satu rokaat. Jadi, semua sholat lima waktu, semuanya empat rokaat. Pertanyaannya, apakah ini dibolehkan? Jawabannya pasti, dan tentu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan rokaatnya masing-masing, meskipun niat kita baik. Karena kita nggak sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW Dikhawatirkan tidak mendapatkan pahala Malah justru mendapat dosa Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridho Murka kepada kita gitu Jadi hendaknya kita penuhi dua syarat Kemudian keutamaan yang berikutnya Salah satu amalan di bulan Dhul Hijjah, Pada tanggal 9 Dhul Hijjah, Disunahkan kita berpuasa yang disebut dengan puasa Arafah yang keutamaannya kata Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus dosa yang lalu dan dosa yang akan datang satu tahun satu tahun totalnya dua dua tahun Subhanallah manfaatkan ini puasa sunnah tapi bisa menghapus dua tahun dosa kita semua punya dosa tidak ada satupun manusia yang berani mengatakan saya tidak punya dosa semua manusia punya kesalahan Yang maksum terjaga dari kesalahan besar Hanya para nabi, para rasul alaihi wassalam Siswa sekalian kita beranjak ke slide berikutnya Pembahasan tentang amalan di bulan Dhul Hijjah. Yang dimaksud amalan di bulan Dhul Hijjah ini adalah Di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah. Di antaranya adalah tadi misalnya Nur sampaikan puasa. Puasa ini bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 10, 9 atau dikhususkan hanya tanggal 9 saja. Atau dengan cara puasa sehari puasa sehari tidak sehari puasa sehari tidak puasa apa namanya puasa Nabi Daud alaihi salam atau puasa Senin Kemis sampai nanti ketika bertepatan dengan tanggal 9 puasa Arafah. Bebas intinya hukumnya sunnah 10 hari pertama kecuali hari ke-10 ya karena hari 10, 11, 12, 13 haram kita berpuasa sebab itu hari raya kita. Hari raya enggak boleh kita berpuasa. Kemudian takbir dari tanggal 1 tanggal 1 sampai Tanggal 13 hari Tasrik Asar disunahkan kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wallahu hamd Ingat pada kalimat terakhir. Jangan sampai salah. Walillahilham. Bukan walillahilham. Bukan. Tapi walillahilham. Ya. Kalian harus belajar bahasa Arab juga kalau begitu. Jadi jangan sampai salah. Jadi disunahkan dari tanggal 1 sampai nanti tanggal 13 Dhul sampai menjelang asar atau setelah sholat asar. Bebas hukumnya sunnah. Kemudian amalan yang berikutnya adalah menunaikan umroh dan haji. Namun siswa-siswi sekalian yang berbahagia, tahun ini qadarullah wa masyafa'al, ini sudah takdir Allah. Seluruh kaum muslimin yang berada di luar negeri atau negara Arab Saudi tidak bisa melaksanakan umroh dan haji maka mudah-mudahan yang sebenarnya dari awal berniat untuk umroh dan haji Allah berikan pahala bagi mereka. Intinya mudah-mudahan wabah atau musibah yang sekarang ini sedang kita rasakan Allah segera angkat sehingga yang punya niatan untuk melaksanakan umroh apalagi haji bisa terwujud bisa dilaksanakan pada tahun ke depan Amin ya robbal alamin Yang berikutnya Amalan berikutnya adalah Memperbanyak amal soleh Memperbanyak amal soleh Macamnya banyak sekali Puasa yang wajib lebih-lebih Atau puasa puasa sunnah, puasa wajib Misalnya kalau yang kemarin bulan Ramadan Masih ada tanggungan karena sakit atau karena berhalangan maka bisa diganti sekarang atau puasa sunnah tadi yang Mr. Rino sampaikan Senin kemis atau dari tanggal 1 sampai tanggal 9 atau tanggal 9 nya saja kemudian sholat baik yang sholat wajib apalagi ya maupun sholat sunnah sholat duha sholat malam tahajud kemudian membaca Al-Quranul Al Karim Lalu bersilaturahim, kalau sekarang ini kalian belum bisa pulang kampung, sekarang kita bisa dengan cara komunikasi melalui digital atau gadget. Kalian itu bisa WA dan lain sebagainya, bisa dan bisa dinamakan dengan silaturahim, membaca Al-Quran kemudian sholat idul adha kalau memang nanti di tempat kalian masing-masing ada penyelenggaraan sholat idul adha dengan memperhatikan protokol kesehatan maka bismillah laksanakan jika memang tidak memungkinkan ada di tempat kalian ya berarti bisa dilaksanakan di rumah intinya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui niat kita masing-masing yang terakhir amalan yang bisa kita laksanakan di bulan Dhul Hijjah, Khususnya 10 hari pertama ini adalah berkurban Kalian yang punya kelebihan harta Baik kalian punya simpanan sendiri ataupun orang tuanya Diajak untuk bisa melaksanakan kurban Agar pahalanya bertambah dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik siswa-siswi sekalian Kita lanjutkan Slide yang berikutnya, yaitu kita akan fokuskan pembahasan dengan hukum-hukum berkurban. Tidak banyak, hanya ringkas-ringkas saja supaya kita bisa memahami bersama. Kalian bisa lihat di layar monitor atau di layar kalian masing-masing. Di antara hukum-hukum yang hukum-hukum tentang kurban adalah bagi yang mampu silakan berkurban. Kemudian kalau mau berkurban sapi boleh patungan maksimal tujuh, tidak boleh lebih dari tujuh. Kalau sendiri Mister lebih baik lagi silakan. Sapi, ontak boleh patungan maksimal tujuh orang. Kalau kambing, domba nggak boleh patungan hanya satu orang satu orang. Kalau misalnya dalam satu rumah, kemudian ayah kalian berkurban satu ekor kambing, insya Allah mencukupi satu rumah itu pahalanya akan dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalnya di satu rumah ayah kalian berkurban, kalian punya tabungan ingin berkurban, boleh nggak, Mister? Boleh, silahkan. Jadi seperti itu ya, kalau kambing tidak boleh patungan, hanya satu orang. Baik. Kemudian, bisa kita lihat slide berikutnya tentang hukum-hukum kurban. Nah, adab menyembelih hewan kurban. Kalau kalian nanti punya kesempatan untuk bisa menyembelih langsung hewan kurban kalian, atau minimal menyaksikan ada adabnya. Inilah indahnya Islam, siswa-siswi sekalian yang berbahagia. Islam itu enggak hanya mengatur kita bagaimana sholatnya benar supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hewan saja, Islam itu menjaga dan memiliki aturan, harus punya adab terhadap hewan. Tidak boleh asal menyakiti, tidak boleh asal membunuh. Luar biasa agama Islam ini, karena memang Islam datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa saja adab menyembelih hewan kurban atau menyembelih hewan secara umum? Sebenarnya, yang pertama berbuat baik kepada hewan, tidak disakiti hewan tersebut, baik ditendang, dipaksa, ketika ditarik, ataupun memperlihatkan saat menyembelih hewan. Hewan yang lain melihat temannya itu sedang disembelih. Maka ini termasuk perbuatan yang menyakiti hewan kurban tersebut Islam melarang Makanya di antara adabnya pada saat menyembeli Hendaknya dijauhi dari teman-temannya supaya nggak melihat Adab yang kedua Membentangkan, membaringkan hewan di sisi sebelah kiri dan menghadap kiblat Jadi lambung kiri hewan itu ada di bawah tanah Dengan menghadap kiblat setelah itu siap untuk menyembeli Maka sebelum menyembeli dianjurkan mengucapkan basmalah Basmalah itu bacaan apa? Bismillah Setelah itu takbir dan mengucapkan nama Lihat di, sit, di layar kalian masing-masing sudah ada contohnya Bismillahi Allahu Akbar Allahumma hadha min Sebutkan nama pengkurbannya Misalnya tertulis di layar Ahmad berarti bacanya Bismillah Allahu Akbar Allahumma hadha min Ahmad Baru setelah itu disembeli Jadi bisa kalian pahami bersama secara umum Tata cara atau adab menyembeli hewan kurban Yang terakhir yang harus kita pahami bersama bisa kalian lihat di monitor masing-masing yaitu penyaluran kurban. Setelah disembeli, kemudian dikuliti, dipisahkan antara daging dengan tulang, maka biasanya kita akan salurkan. Ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pengurban misalnya kalian tahun ini berkurban. Maka kalian tidak boleh menjual daging Kulit, tulang, dan lain sebagainya dari hewan kurban kalian enggak boleh. Kenapa? Karena kalian sudah meniatkan dengan uang kalian, membeli hewan kurban diberikan semuanya niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, itu hak Allah, sehingga kalian tidak boleh lagi menjual dan memanfaatkan hasilnya. Enggak boleh kecuali... Ketika kalian sudah membagikan orang yang menerima daging, kulit kulit hewan kurban kalian atau bercampur di sana ada tulang lalu dijual sama yang menerima, boleh nggak itu mister? Itu boleh. Karena sudah tidak ada hubungannya dengan kalian. Bisa dipahami? Kemudian yang kedua, pengurban boleh mengambil semua sebagian atau tidak diambil sama sekali, boleh bebas. Saya, Mister, rencana mau ngambil semua biar saya bagikan nanti dengan keluarga dan orang-orang yang sudah saya tentukan. Boleh, Mister, saya cuma mau ngambil sebagian saja. Sisanya, silakan nanti panitia Idul Kurban membagikan. Boleh, atau, Mister, saya nggak mau ngambil apapun biar itu nanti dibagikan sama panitia kurban saja. Boleh, bebas, jadi boleh kalian pilih. Nah siswa-siswi sekalian inilah sedikit ringkasan tentang amalan-amalan yang hendaknya kita perhatikan dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa maksimal melaksanakannya di bulan-bulan Dzulhijjah. Hijjah. Maksud bulan Dhul hijjah di sini adalah 10 terakhir khususnya ditambah nanti hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di seluruh bulan khususnya nanti kita niatkan di bulan Dhul Hijjah. Satu lagi yang tidak kalah pentingnya, Mr. Yunus ingin menyampaikan SDIT Al-Hikmah yang tercinta membuka kesempatan bagi kalian jika ingin berkurban bersama silahkan kalian bisa menitipkan kepada sekolah dan insya Allah STIT Al Hikmah bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Islam Al Hikmah dan Masjid Al Hikmah menyelenggarakan pertama sholat Idul Adha dan juga penyembelihan pemotongan hewan kurban dan menyalurkan ke orang-orang yang sudah kita tentukan. Kalian bisa lihat, bisa tanyakan kepada wali kelas masing-masing, bisa menghubungi kontak person yang sudah disiapkan. Dan kita berharap berdoa siswa-siswi sekalian bisa berjumpa lagi, bertatap muka langsung di dalam kelas. Oleh karena itu, manfaatkan. Dari sekarang, khususnya di bulan Dhul Hijjah, nanti termasuk bulan haram, bulan suci, bulan mulia. Banyak doa supaya musibah wabah yang sekarang ini sedang menyelimuti bumi Allah Subhanahu wa taala bisa segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin demikian siswa-siswi sekalian yang bisa Mr. Yunus sampaikan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang maka Mr. Yunus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada manfaat silakan diambil subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh